Oke okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khayal. Di sini kali ini kita ya kembali lagi ya show update-update ini update aku ya. Tidak banyak yang terjadi ya, karena ini dari kemarin level 16 sekarang sudah level 19. Jadi ya begini aja guys. Sekarang gue udah punya baju. Oh ini dia yang terbuka semuanya ya. Yang terbuka, yang tertutup semuanya bisa dilihat di sini. Kita mana kasih poin yang sangat-sangat sedikit sekali untuk membuka semuanya guys. Tapi gue udah sini udah level 19 sudah lumayan. Jadi kayak gue merasa mainnya itu lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, lebih gue merasa kayak gue lebih agak lebih kuat gitu. Kalau yang enggak juga. Oke. Sini banyak bahasa banget apa namanya palsu yang sudah gue dapatkan tapi gue masih belum bisa mengendarainya. Mengendarainya dan banyak banget yang apa namanya yang teknologi-teknologi yang berguna ataupun yang gak berguna sama sekali guys. Tapi yang penting di level 19 ini ada baju panas dan baju dinginnya sebagainya kalian apa namanya kalian ambil. Itu baju panasnya, baju dinginnya itu sangat penting. Seperti sekarang saya ada di dalam, dia ada di gurun ya, di sini. Gila. Oke, kini kita masih jalan-jalan di bagian sini guys. Mapnya sudah terbuka semua di bagian tengahnya, sudah hampir gak ada hitam-hitam lagi di bagian tengah. Kita sudah menyusuri almas semuanya ya. Bagian pinggir-pinggir gue udah berhenti dulu karena emang ternyata hanya kosong aja di bagian sini ya nampaknya ya kan. Nanti aja kita lanjut ke bagian sini lagi. Sekarang kita akan maju lagi berjalan-jalan di sini guys. Kita akan keluarkan rusa kopet kita. Jadi masih jalan-jalan enggak sepenuhnya burung. Kadang rusa kutub juga, kadang ini burungnya emang sangat-sangat lamban sekali saat dia terbang guys. Nah, kita masih jalan-jalan di sini. Oke, langsung aja kita skip. Kita skip sampai di sini. Di sini masih banyak banget yang langsung saja kita embur. Di daerah ini khususnya panas di bagian sini ya. Di sini banyak banget bandit guys. Jadi ya kalian hati-hati aja kalau kalian terbang atau kalian melakukan apapun. Benar harus hati-hati. Karena bandit di sini level-level 20 itu lu masih belum bisa sih. Bandit-bandit di sini sudah level 40 ke atas baru lu bisa. Nangis ya. Kalau udah punya shell ini 4 itu baru lu bisa nangis. Entah itu di level 40 atau 45 gitu. Jadi di sini harus benar-benar hindari banget. Dan untungnya kita masih menggunakan burung yang super selainnya. Jadi kita secara sengaja dan tidak sengaja kita bisa jalan pelan-pelan saja ya lanjut apa yang ada di sini guys. Saya lihat pemandangannya indah banget ya. Ini benar followers yang bisa dibilang kumpulan tebing ya. Tebing di sini banyak banget tebing dan bebatuan dan juga pasir. Ini mirip.